فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Ustaz, apakah boleh seorang anak meminta kedua orang tuanya untuk berpisah? Karena dari anak tersebut kecil hingga menikah, orang tuanya selalu bertengkar hebat. Si anak sudah lelah menasihati keduanya, sampai terkadang si anak juga ikut emosi melihat kedua orang tuanya seperti itu. Karena lisan si ayah sangat tajam dan pedas, Ustaz. Mohon nasihatnya. Nah, apa urusannya si anak masuk di urusan perceraian orang tua? Itu bukan urusannya. Sekarang dari kecil sampai besar orang tuanya masih bersama, itu tanda kebaikan. Pertengkar itu biasa di orang berumah tangga. Iya. Ada hal-hal yang perdebatan kencang pun itu enggak ada masalah. Jadi sepanjang keduanya masih berumah tangga itu masih di atas kebaikan. Sisa kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, diperbaiki dengan cara hikmah. Dengan cara bijaksana, dinasihati dengan hal yang bisa membuat hati keduanya saling dekat dan memperbagus hubungan antara semua pihak. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.